بسم الله الرحمن الرحيم. Sering gak kalian dengar kata-kata ini? Dia gak sholat, tapi dia orangnya baik loh. Dia sering sedekah, sering membantu orang juga. Saya terangkan ya, dia bukan orang baik. Oh, dia gak sholat, tapi dia gak berzina. Subhanallah, dosa meninggalkan sholat lebih parah daripada berzina. Dimana baiknya? Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Yang pertama kali itu yang ditanya oleh Allah. Kita kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, patuh. Tapi sama Allah nggak patuh. Padahal yang ngasih tangan kita adalah Allah. Yang ngasih fasilitas dunia ini adalah Allah. Yang ngasih nafas kita adalah Allah. Tapi kita lebih patuh kepada perusahaan daripada sama Allah. Yuk, perbaiki sholat kita pelan-pelan. Ingat, beribadah itu dipaksakan. Diawali dengan dipaksakan selama sebulan aja. Nanti lama-lama bakal terbiasa sendiri kok.